tidak ada doa khusus yang ya. ada zikir yang disebut dengan al azkar ba'da sholat zikir zikir setelah sholat jadi paket zikir itu yang ada dari nabi saw paket doanya nggak ada hmm. karena sholat itu secara bahasa as-salatu lughatan ad doa salat hmm. sholat secara bahasa itu adalah doa begitu kalau kita mau berdoa berdoalah di dua tempat pertama ketika kita sujud yang kedua ketika kita tasyahud akhir sebelum salam tasyahud hmm. akhir sebelum salam jadi setelah kita tasyahud baca selawat baru baca doa. Kan ada doa-doa yang uh, sahih dari Nabi SAW, kita berlindung dari empat hal itu kan. Allahumma inni min jahannam, min al wal mati dan seterusnya dan seterusnya ada doa-doa lain yang selain itu juga intinya bahwa salat itu secara bahasa artinya doa. Ya kita tahu istilah yang dimulai dengan apa di uh, dengan takbir ditutup dengan salam dengan perkataan dan perbuatan yang khususkan ia. Ya, tapi kalau terkait dengan doa nanti setelah sholat itu tidak ada yang ada adalah doa itu ketika dalam sholat itu sendiri kapan dilakukan ketika dia sujud atau ketika dia sedang tasyahud. Tasyahud akhir sebelum salam itu yang ada. Jadi setelah sholat apa yang ada setelah sholat adalah zikir Nah yang kita lihat di masyarakat kebanyakan saudara-saudara kita kaum muslimin justru tidak demikian gitu kan. Ini yang dilakukan adalah doa jama'i doa bersama berjamaah ini tidak ada riwayat seperti ini. Kalau Nabi SAW setelah beliau salam, maka beliau menghadapkan wajahnya yang mulia SAW kepada sahabatnya RA jami'an. Atau beliau lebih lebih ke kanan gitu ya. Meraknya Mereknya itu memang tidak langsung menghadap tapi lebih ke kanan. Sebagaimana dijelaskan oleh para uh, ulama di antara dalam kitab uh, apa namanya ini Sahih Sunnah. demikian. Jadi intinya bahwa kalau dikatakan adakah zikir, adakah doa tidak ada yang adalah zikir-zikir setelah salat yaitu astagfirullah astagfirullah Allahumma anta salam wa salam tabaraka ta ya tarjal al baru baca tasbih puluh al tah, uh, tasbihnya uh, subhanallah tiga puluh kali kemudian tahmidnya alhamdulillah tiga puluh kali kemudian allah akbar digenapkan dengan la ilaha illallah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa, wa ala kulli syai'in qadir 100 kali kemudian bacakan ayat kursi kemudian lagi baca zikir petang uh, pagi dan petang kalau itu waktu subuh dan waktu maghrib kemudian baca juga nanti Al-Mu'awaditin, kemudian baca juga uh, Sayyidul Istighfar, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang ada dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.